Kisah teladan anak muslim bab 38 mendiamkan saudara lebih dari tiga hari. Pada suatu masa, Aisyah radhiyallahu anhu bermasalah tentang jual beli dengan Abdullah bin Zubair. Permasalahan itu semakin parah sehingga Aisyah bernazar tidak akan berbicara selamanya dengan Abdullah bin Zubair. Keduanya pun cukup lama saling mendiamkan. Abdullah ingin mengakhiri permusuhannya dengan Aisyah. Namun, Aisyah tetap pada pendiriannya. Apalagi, ia telah bernazar. Abdullah meminta bantuan Al-Miswar bin Muhrimah dan Abdurrahman bin al -Ausad. Mereka diminta menjadi penengah. Pada waktu yang telah ditentukan, mereka bertiga datang ke rumah Aisyah. Setelah meminta izin, Aisyah mempersilahkan semua tamunya masuk. Saat itu, Aisyah tidak mengetahui bahwa Abdullah berada antara mereka. Di dalam rumah, Abdullah pun memohon agar mereka berbaikan sambil menangis. Al Miswar dan Abdurrahman pun membujuk Aisyah. Mereka mengingatkan bahwa Rasulullah melarang seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Pada awalnya, Aisyah menolak bertegur sapa dengan Abdullah bin Zubair. Namun akhirnya, Aisyah mau bertegur sapa dengan Abdullah. Untuk menebus nazarnya, Aisyah memerdekakan empat puluh budak. Di lain waktu, bila ia teringat dengan nazarnya, Aisyah selalu menangis hingga kerudungnya basah oleh air mata.